العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Hari ini saya ingin membahas kisahnya Sahibul Baqarah di surat Al-Baqarah tentu saja, gitu ya. Yang nama Al-Baqarah itu loh, dari mana sih sebenarnya, gitu kan? Nah, itu insyaallah mudah-mudahan Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina, pada tahu ya. Gimana ceritanya? Pokoknya tentang sapi deh yang pasti. Bukan tentang gajah pastinya, sebab kalau tentang gajah adanya di surat Al-Fil, gitu kan. Tapi kisah selengkapnya seperti apa tentang Sahibul Baqarah itu tadi, insya Allah kita akan pelajari. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, waktu yang berkah, ilmu yang menjadi cahaya bagi kita sekalian insya Allah dalam kita menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini. Dan semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah merupakan ibrotan li ulil albab, merupakan pembelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Semoga kita menjadi salah seorang di antara mereka. Untuk itu sebelum kita mulai, kita baca dulu suratul Fatihah. Kita minta kemanfaatan dari ilmu kita ini. Al-Fatihah binatin nafa'ul intifa'ul mudhakarah wa tadkir ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة ما لطف العافية وسلام العاقبة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, jadi ceritanya seperti ini nih teman-teman sekalian. Ada seorang saudagar kaya raya di sebuah kampung yang dekat dengan kampungnya Nabi Musa alaihi salam. Saudagar kaya ini gak punya anak, gak punya anak, tapi kaya raya. Gak ada orang kaya lebih kaya daripada dia. Dan bersama dengan kayanya dia juga pelit. Jadi akhirnya ada saudagar kaya ini, pelit bener dia itu. Dia gak punya anak, dia juga gak punya istri. Teman-teman saya sekalian, hidupnya sebatang kara. Dia cuma punya satu orang aja, keponakan yang khidmah sama dia ini. Si keponakannya ini kerja sama dia juga gitu. Si keponakan ini cuman seperti yang tadi saya sampaikan, pelitnya na'udzubillah. Akhirnya kemudian si keponakan ini nungguin. Dia bilang, gak apa-apa deh, saya kerja sama dia capek-capek, dia bayar dikit gak apa-apa. Saya setiap kali bayangin orang ini kebayang Paman Gober. Ingat gak? Ibu-ibu masa kecil baca itu gak sih? Apa namanya? Donald Bebek ya. Donald Bebek punya paman pelitnya na'udzubillah ya. Namanya Paman Gober. Tapi kayanya luar biasa juga gitu. Nah ini nih si Paman Gober nih. Si Paman Gober, si saudagar kaya ini. Sehingga sekalian, si keponakannya ini, oke gak apa-apa deh, sabar-sabar aja saya. Saya akan khidmah, saya akan baik-baik sama dia gitu. Saya dibayar sedikit gak apa-apa, saya sabar-sabar aja. Dia juga udah tua ini. Ntar begitu dia mati, saya dapat warisannya. Gitu ya ceritanya ya. Jadi teman-teman, urusan orang gila terhadap harta, senang sama dunia, bukan baru. Bukan baru. Makanya kalau saran saya sih, jangan jadi orang terlalu kaya. Ntar banyak orang yang pengenin kita cepet mati. Akhirnya kemudian ternyata gak mati-mati si orang kaya ini. Lama-lama pegel. Si ponakan ini nih, gak mati-mati juga nih orang. Tiap kali denger pamannya sakit digirang, mudah-mudahan udah deket. Ternyata gak juga, sembuh lagi gitu ya. Ya Allah, ini gimana sih modelnya. Lama-lama gak sabar. Dia kemudian satu hari racun. Meracun si pamannya ini. Namanya dia emang tinggal bareng sama pamannya ini apa segala macem gitu ya. Akhirnya dia kemudian racun si pamannya sampai meninggal dunia.
Saat malam tiba, dia bawa jenazah pamannya, dia lemparkan ke tempat yang memang sangat jauh dari kampung tersebut. Besok paginya dia pergi ke kaumnya dalam keadaan nangis-nangis. Pokoknya nangis-nangis. Dibilang kenapa? Saya nyari-nyari paman saya gak ketemu. Saya kemudian cari-cari paman saya, ternyata paman saya meninggal dunia. Akhirnya orang kemudian berduyun-duyun pergi mencari-cari. Jadi dia bilang paman saya gak ada, pokoknya sudah cari-cari gak tahu kemana. Akhirnya mereka pun kemudian nyari-nyari pamannya tersebut, ketemulah ada di satu tempat lah gitu ya, yang keluar dari kampung mereka tersebut. Jadi akhirnya ribut. Begitu dia ngelihat jenazah pamannya acting. Jangan salah. Orang-orang sandiwara-sandiwara itu dari zaman dulu tuh ya rupanya ya. Wah, dia pun kayak pura-pura gitu kan, pura-pura nangis. Paman, mengapa engkau meninggalkanku secepat ini? Siapa yang telah berbuat sedemikian keji kepadamu, paman? Aku akan tuntut dia. Wah, dirinya sendiri padahal. Jadi dia marah-marah, dia nangis-nangis, ini apa segala macam. Orang percaya kampungnya. Siapa nih yang bunuh dia ini? Gitu kan. Wah, gak ngerti nih kita nih. Cari orang yang biasanya ngerti-ngerti gitu kan, peramal atau orang pintar, segala macam semuanya tanya-tanyain. Gak ada yang tahu siapa yang bunuh si saudagar kaya tersebut itu. Kayaknya benar-benar kaya raya, punya banyak simpanan emas dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kemudian katanya orang-orang tersebut, kalau gitu kita tanya sama Nabi Musa. Kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu-tahu. Dia kan dekat sama Tuhan. Gitu. Akhirnya, yuk deh kita pergi kampungnya Nabi Musa. Berangkatlah mereka pergi kampungnya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, izinkan aku bertanya kepada Allah. Nabi Musa tanya, ya Rab, orang di kampung pada nanya tuh ada yang mati ya Allah. Saya tanyain siapa yang bunuh, nah kan saya kan gak tahu. Ya Allah, kasih tahukan kepadaku siapa yang membunuhnya. Allah bukan yang ngasih tahu, Musa tuh yang bunuh ponakannya gitu ya. Kan gampang banget, simple banget gitu. Tapi itu sandiwaranya cuma satu babak. Ini kan ceritanya kayak tersanjung nih. Dari saya belum berangkat ke Hadramut sampai saya pulang ke Hadramut masih ada. Tersanjung beneran dah, ya ampun. Sampai pemainnya ganti-ganti gitu kan ya. Gitu. Lo tahu dari sebelum saya berangkat. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan memberitahukan kepada Nabi Musa, Musa tuh yang bunuh keponakannya. Enggak gitu teman-teman sekalian. Walaupun Nabi Musanya kepengennya gitu. Bahkan kepada nabi-nabinya Allah mengajarkan kepada mereka untuk beradab, untuk berakhlak. Gitu kan? Untuk jangan belagu gitu. Jangan belagu. Saya akan tahu, saya akan tanya kepada Allah, Allah akan beri kepada kalian jawaban. Enggak gitu. Tapi Allah tuh cara perintahnya luar biasa. Nabi Musa kemudian diperintahkan, wahai Musa, kata Allah SWT, bilang sama mereka, kalau mereka mau tahu siapa yang bunuh si orang kaya tersebut itu, saudagar kaya itu siapa yang bunuh, bilang sama mereka semuanya buat menyembelih seekor sapi. Jadi Nabi Musa pun bilang sama mereka, Allah udah kasih jawabannya, oh siapa yang bunuh, siapa yang bunuh, kata mereka gitu kan. Kata Allah, kalian disuruh menyembelih seekor sapi. Emang sapi yang bunuh Musa? Kata Nabi Musa, bukan. Tapi kalian harus menyembelih seekor sapi. Atetak itu nahuzwa. Oh, kamu bercanda nih Musa. Kamu bercanda pasti nih. Atau kamu mau bikin kita semuanya jadi bahan bercandaan. Yang kita lagi adukan kepada kamu, seseorang yang kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin untuk kita tahu siapa yang menghilangkan nyawanya tersebut, kita harus juga mempersembahkan nyawa seekor sapi. Yang kita mau dia hidup, bukannya malah sapi jadi mati. Kan gak masuk akal nih.
gitu ya. Allah tuh emang suka kayak begitu, teman-teman sekalian. Waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, cerita yang lain ya. Waktu Nabi Musa dikejar sama Fir'aun malam-malam, Nabi Musa ini kan andalannya tongkat, ya kan gitu ya. Katanya Nabi Musa begitu nyampe di tengah-tengah lautan, jadi Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Kemudian pas mentok depannya lautan, belakangnya pasukannya Fir'aun mengejar. Nabi Musa bingung, katanya orang-orang, inna Fir'aun lamudrikun, inna lamudrikun. Wah, kita kena nih, kita mesti kena nih. Gimana nih, kita mesti kena nih sama kaumnya Fir'aun nih. Fir'aun udah semakin deket nih. Waduh, kita ketangkep deh nih. Wah, kita mati deh nih. Aduh, kelar nih. Katanya Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayyidin. Oh, gak bakalan. Ada Allah bersama denganku, Allah akan memberikan kepadaku petunjuk. Ya Allah, apa nih petunjuknya? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fadrib bi'asoka al-bahr. Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu tersebut lautan. Yang salah Fir'aun, yang dipukul lautan. Allah gak bilang, pukulkan dengan tongkatmu itu kepalanya Fir'aun. Masuk akal, bener apa enggak? Begitu Fir'aunnya datang, jeblak gitu ya. Pantes gitu ya, enggak gitu. Wahai Musa, kamu mau selamat, pukulkan dengan tongkatmu. Kemana nih Allah? Lautan ya. Kok yang masuk di akal gitu kan? Subhanallah. Tapi begitu dipukulkan sama Nabi Musa, lautannya langsung jadi daratan. Gitu teman-teman sekalian. Perintah Allah itu jangan dibantah, walaupun akalmu tidak dapat menerimanya. Karena akalmu kerdil, akal kita semua kerdil, gitu ya. Perintah Allah laksanakan, kamu baru tahu nantinya. Enggak usah pakai, kok gini ya, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Kalau diperintah sama Allah, kerjain aja. Walaupun kelihatannya gak masuk akal. Nabi Musa malah pukul lautan. Ini ada orang mati, malah disuruh nyembelih sapi. Malah disuruh menyembelih sapi. Kan jadi aneh-aneh. Tapi ya Allah, emang yang diadepin sama Nabi Musa ini kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini suka komplain. Teman-teman sekalian, jangan jadi orang yang suka komplain. Kamu kalau suka komplain kayak orang Bani komplain mulu gitu ya. Jangan cerita sama suaminya ya. Ntar kalau pas kita lagi komplain-komplain, kamu kata suaminya, kamu persis kayak Bani Israel. Komplain mulu kerjaannya, protes aja. Udah jelas nih, bahkan kalau kita perhatikan bahasanya gitu ya, antadzbahu baqaratan, bukan antadzbahul baqarah, bukan. Apa bedanya antadzbahu baqaratan atau antadzbahul baqarah pakai alif lam? Kalau pakai alif lam itu artinya sapi yang itu. Tapi kalau baqaratan, ayat baqarah, maksudnya sapi apa aja. Asal namanya sapi, lo udah selesai berarti melaksanakan perintah. Jelas kan ya? Mereka pun faham itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah," kata Nabi Musa. Allah bilang kalian suruh menyembelih sapi. Artinya sapi apa aja? Mereka faham itu. Tapi emang dasar Bani Israel tukang protes, tukang komplain, demen nanya, jelimut banget nanyanya. Nabi waktu ditanya-tanya urusan Rasul, takdir tuh gimana sih sebenarnya Rasul? Rasul, gini, kau udah mulai ini ya. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, "Innama ahlakal ladina min qablihim kasrat masailuhum wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim." Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena banyak protes, abis itu durhaka pula. Mending kalau abis banyak protes kemudian dikerjain, kagak pula padahal. Itu katanya Nabi Muhammad. Jadi kalian jangan kayak begitu. Kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kasih tahu sesuatu, sami'na wa atha'na. Kita dengar dan kita patuhi. Wajib nutup aurat, nutup rambut. Kalau rambutnya belum ada ubannya gimana? Itu dia, kasrat masailihim. Kalau misalnya enggak punya rambut tapi botak gimana? Kalau misalnya pakai wig aja gimana? Kan sama-sama nutup juga gitu ya. Tapi pakai rambut gitu, boleh apa enggak?
rambutnya bukan rambutnya kita kok, rambutnya sapi. Saya gitu ya. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, nah, kalau mau nyari celah dari setiap perintah Allah Subhanahu wa taala bisa aja. Kan begitu kan? Akan tetapi kita tidak diminta untuk seperti itu, akan tetapi kita diminta untuk waqalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami akan patuhi. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Jadi ini nih orang Bani Israel, udah dibilang sembelihlah seekor sapi. Maksudnya apa aja, pokoknya sapi gitu kan. Mereka bilang, oh sapi, kamu mau bikin kita jadi bahan candaan? Kenapa kok malah disuruh nyembelih seekor sapi? Kata Nabi Musa, itu jawaban dari Allah. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh, yang hidupnya bercanda mulu, yang hidupnya ngebuli mulu. Saya gak kayak begitu, kata Nabi Musa. Kalau perkara harus serius, kita akan serius. Apalagi perkara urusan kematian seperti ini, kita serius, kata Nabi Musa. Saya gak bercanda sama kalian. Oke lah Nabi Musa, jangan ngambek gitu dong. Oke. Iya, kita mau menyembelih seekor sapi. Tapi sapinya sapi apaan? Sapi umur-umur yang kayak berapa nih untuk kita menyembelih seekor sapi ini? Sapi yang umuran berapa kira-kira, wahai Musa? Akhirnya kemudian mereka tanya, sapinya umuran berapaan? Anak-anak atau udah tua atau yang kayak gimana? Nabi Musa bilang, baiklah saya tanya lagi. Kesian Nabi Musa, bolak-balik. Bolak-balik istikharah ngadepin umatnya ini, ya Allah. Mudah-mudahan kita gak jadi umat yang nyusahin Nabi kita. Kita jadi umat yang selalu dapat menghibur dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabinya dihibur, nabinya disenangkan dengan cara ketaatan kita kepada beliau. Amin. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun nanya sama Allah, "Ya Rabb, tuh orang-orang pada nanya, katanya sapinya umur berapaan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bilang mereka, wahai Musa, cari sapi kagak tua kagak muda." Susah nih kan, cari yang umur-umurnya sedang-sedengan gitu, kira-kira ABG lah sapinya. Awanun baina dzalik, tengah-tengahan, enggak tua enggak juga anak-anak, artinya kan remaja kan begitu ya. Wah, repot nih sebenarnya. Dah pasti abis ini orang langsung ngerjain nyari sapi yang enggak tua enggak muda. Ibarat kata dari seluruh sapi misalnya ada 10.000, yang gak tua gak muda ini kan ada sekitar 3.000-an, iya gak? Karena sapi kan pasti ada yang muda, pasti ada yang tua, pasti ada yang sedengan. Berarti kan yang sedengan ini kan sepertiganya lah kurang lebih. Dah Nabi Musa bilang, sapinya kata Allah Subhanahu wa taala, saya udah tanya sama Allah, Allah udah kasih jawabannya. Dan ini bukan cepet teman-teman saya sekalian. Bukan cepat, Nabi Musa istikharah dulu, nanya dulu sama Allah. Allah kemudian baru memberikan jawabannya. Nabi Musa balik lagi kepada kaum tersebut. Yarhamukillah. Kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bilang sapinya itu yang enggak tua, enggak muda, sedang-sedangan. Mereka diskusiin. Musa ada pertanyaan lagi nih. Kita masih bingung. Padahal ini udah jadi 3.000 nih. Dari 10.000 sapi istilah katanya ya, di 9.000 sapi udah jadi 3.000. Masih bingung juga katanya. Malaunuha, apa warnanya? Coba tuh. Setengah mati bener kan? Warnanya sapi banyakannya apa? Putih. Coklat. Hitam. Iya kan? Gitu ya, hitam putih. Teman-teman sih sekalian, maka mereka pun kemudian bilang, apa warnanya wahai Musa, karena sapi itu kan banyak. Banyak katanya mereka. Akhirnya kemudian nanya warnanya apa tepatnya. Nabi Musa bilang, baik saya tanyain lagi. Nabi Musa nanya lagi, ya Allah, padi nanya lagi tuh ya Allah, katanya warnanya apaan ya Allah. Ya Musa, bilang sama kaummu, aku mau sapi yang warnanya safra. Faqiul launi launha tasrun nabi. Warnanya kuning, semu-semu merah, keemasan gitu ya. Tasrun nadirin, yang akan menyenangkan siapapun saja yang memandangnya.
setengah mati kan lo nyarinya gitu. Maksudnya Nabi Musa, udah deh sekarang cari aja tuh, mungkin ada jenis sapi yang warnanya seperti itu gitu maksudnya. Ya udah, nah itu dari 3000 sapi mungkin jenis tertentu yang warnanya seperti itu, barangkali sisanya sekarang jadi 100 atau jadi 300 dari 3000 loh sapi, ibarat katanya nih jadi tinggal 10%-nya aja gitu. Jadi 300 sapi yang warnanya memang kuning keemasan. Ada sebagian sapi warnanya seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, "Dah, sekarang ayo Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kalian perintah, cari sapi. Sembelihlah sapi yang warnanya kuning keemasan, menyenangkan siapapun aja yang memandang." Mereka diskusi lagi. Musa, pertanyaan terakhir. "Ya Allah. Ini ya emang benar-benar cerewet tingkat akut nih kayaknya nih. Udah parah banget cerewetnya." Teman-teman serius sekalian, mereka bilang, "Kayak apa jenisnya, sifatnya? Sifatnya si sapi ini biar kita tahu sifatnya." Ya ampun, sifat coba. Kayak orang nyari jodoh beneran dah. Dia bilang, "Kayak apa tuh sapi sifatnya biar kita enggak salah-salah? Innal baqara tashabaha alaina." Karena sapi itu kan bisa membingungkan kami nih. Jangan sampai keliru-keliru nih kami nih nyembelih sapi yang Allah mau. Akhirnya tanya lagi, Nabi Musa nanya lagi sama Allah, "Ya Rab, agak ngerti deh tuh orang Bani Israel nape itu kayak gitu." Mereka nanya lagi, "Ya Allah, sapinya katanya yang apa gitu, sifatnya yang gimana?" Kata Allah SWT, "Bilang sama mereka, wahai Nabi Musa, sesungguhnya sapi yang aku maksudkan adalah sapi yang ladzalul, bukan sapi yang jinak." Sapi itu kan rata-rata jinak. Betul apa enggak? Ini suruh nyari sapi liar. Sapi liar, sapi yang adanya di hutan gitu. Sapi liar, teman-teman sekalian. Sapi liar bukan sapi peliharaan. Kan setengah mati banget ya nyari sapi yang enggak dipelihara orang gitu. Sapinya yang liar, tuthirul ardo, dia sapinya itu enggak pernah dipakai membajak sawah, enggak pernah dipakai nyiram sawah. Musallamatun, sapinya sehat, kuat, la syata fiha, enggak ada penyakit, enggak ada celak di dalamnya. Enggak ada aibnya si sapi ini. Coba tuh. Ini apa enggak nyari kalangan raja di antara sapi gitu. Ini nyari rajanya sapi kalau kayak begini modelnya. Gimana cara nyarinya? Mereka begitu kayak gitu. Jelas sih sekarang, tapi ada apa kagak ya sapi gitu ya? Katanya mereka gitu. Ini masalahnya sekarang udah jelas Nabi Musa, cuman masalahnya ada apa enggak? Kata Nabi Musa, "Kalian udah tanya, kalian yang beresiko untuk mencarinya." Ya udah dah kita nyari. Mereka pun berpencar, pergi ke berbagai macam kampung mencari sapi tersebut. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, 10 tahun sebelum itu ada seorang lelaki soleh bersama dengan seorang istri yang soleh, bersama dengan seorang anak bayi yang soleh. Maksudnya anak bayi yang, ya kalau emak bapaknya soleh, solehah kan anaknya juga soleh ya enggak? Anak yang, amin. Saya enggak lagi ngedoain anaknya. Saya lagi ngasih tahu gitu kan. Ini bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya ya soleh lah, anak soleh ceritanya, tapi masih bayi gitu. Si bapak sangat sayang sama istrinya, sangat sayang sama anaknya. Dia selalu aja, dia kerjaannya pergi ke hutan nyari kayu bakar, dia jual, kemudian uangnya dia pakai untuk beli makanan, kemudian dia pun bagi kepada anak dan istrinya makanan tersebut. Terus seperti itu. Satu waktu si bapak ini dia sakit. Sebelum dia benar-benar gak bisa berdiri, gak bisa jalan, dia bawa anak sapi yang dia punya, satu-satunya harta yang dia punya. Dia bawa hartanya itu, anak sapi itu, dia punya uang dibeliin anak sapi.
ceritanya? Sebelum dia benar-benar gak bisa bangun deh gitu ya. Udah sakitnya udah parah, tapi yang dia masih bisa jalan gitu. Dia bawa uangnya, dia pergi ke pasar beli anak sapi. Kecil anak sapi. Dia kemudian pergi ke hutan. Dia bilang, "Ya Allah, saya adalah seorang laki-laki yang sepertinya akan segera berangkat menuju-Mu ya Allah. Saya ingin meninggalkan sesuatu buat istri dan anak saya ketika saya meninggal dunia nanti. Tapi saya gak punya apa-apa ya Allah. Saya miskin, Kau tahu itu. Saya cuman punya anak sapi ini. Ya Allah, jagakan anak sapi ini untukku. Aku titipkan ia padamu." Oh, ini ya, ini kan. "Aku titipkan ia padamu, jagakan ia untukku dan kembalikanlah pada waktu di mana anak dan istriku memerlukannya." Habis itu dia taruh anak sapi itu masuk ke dalam hutan, di jalan kemudian. Enggak tahu udah tuh ketemu sama siapa anak sapinya ya. Akhirnya kemudian dia pulang. Sakitnya tambah semakin parah hari demi hari, sampai kemudian di saat-saat terakhir hidupnya dia pesan kepada istrinya. Dia bilang, "Saya sepertinya gak ninggalin sesuatu, padahal saya ninggalin. Ada sedikit harta yang saya punya, saya titipin harta tersebut kepada Allah, yaitu seekor anak sapi. Nanti kalau kamu perlu dunia gitu ya, perlu uang, perlu untuk kehidupan kalian, cukup anak kita nanti suruh pergi ke hutan. Nah, anak ini kan nanti besar, kalau kamu perlu gitu, nanti kamu anak kita suruh pergi ke hutan, dia bilang aja, 'Hai anak sapi yang dititipin sama Allah, saya sekarang perlu sama kamu.'" Kurang lebih kayak gitu. Gitu. "Saya anaknya pemilik kamu, nak majikan kamu." Dikasih tahu gitu. Berapa kalimat yang dia nanti panggil si sapi itu. Gak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Si ibu dengan uang yang ada di rumah, dan dia juga ikut-ikutan nyari kayu bakar di hutan. Kemudian dia jual kayu bakarnya, kemudian dia dapat makan. Dia hidupkan anak kecilnya tadi itu. Sampai ketika anaknya tersebut sama dirinya sudah mulai, maksudnya dia sudah mulai menua dan anaknya pun sudah mulai besar. Satu ketika si ibu itu jatuh sakit. Si anak ini pun kemudian menggantikannya untuk nyari kayu bakar di hutan. Tapi kemudian si ibu sakitnya tambah semakin parah sehingga membuat dia harus, ya kayak kalau orang zaman sekarang harus dioperasi, harus membutuhkan perawatan yang lebih. Sehingga uang yang mereka punya tidak mencukupi. Si anak sampai pontang-panting karena si ibu lupa apa pesannya suaminya tuh. Sampai si anak nih benar-benar gitu pergi dari mulai abis subuh buat nyari kayu bakar. Dia jual di pasar, kadang-kadang uangnya lebihan, kadang-kadang enggak juga gitu kan. Dia beliin obat buat ibunya, dia beliin yang disuruh sama dokter buat ibunya tersebut itu. Tapi ibunya tetap juga masih sakit karena obat yang harus dibeli emang lebih mahal lagi. Sampai ketika ngelihat anaknya, kesian benar nih. Duh, udah suami udah meninggal, anak juga kesian, tuh bakti sama saya. Tapi kehidupan memang seperti ini, terkadang tidak berpihak pada kita. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya kemudian dia bilang, "Suami saya tuh juga meninggal dunia, gak ninggalin apa-apa. Kok kayak gimana gitu ya? Kayak inget-inget ada orang yang pernah ngomong kayak gitu. Terus ingetlah dia sama ucapan suaminya, "Saya meninggal dunia nih kayaknya gak ninggalin apa-apa, padahal saya meninggalkan untukmu sesuatu." Ingetlah dia, sapi, dia bilang, di hutan, sapi di hutan.
Dia pun kemudian panggil anaknya dalam keadaan dia sakit. Itu dia bilang, nah, bapak kamu tuh waktu mau meninggal dunia dia bilang begini, begini. Oh gitu mah. Jadi saya mesti gimana Mi? Kamu pergilah ke hutan besok hari. Pergilah ke hutan, kemudian kamu masuk ke hutan nanti di arah sekian gitu ya. Nomor sekian, rumah aja. Blok sekian. Kamu bilang gitu. Begini, begini, begini. Baik, Ma. Besok paginya pergilah dia pagi-pagi ke hutan. Udah masuk di tempat yang kira-kira dituju itu, dia kemudian bilang, "Hai anak sapi, saya adalah anak dari pemilik kamu dulu. Sapi yang dititipin sama Allah. Kami sekarang memerlukanmu, kembalilah kepada pemilikmu." Dia dengerin, kagak ada suara-suara. "Hai anak sapi," tambah kenceng. Dia dengerin, gak lama kemudian kedengeran, kru, kru, sapi datang. Gimana sih bunyinya sapi? Krok-krok gitu gak asik ya? Sapinya ya, datang sapinya. Wah, cakepnya tuh sapi. Sapinya itu kelihatan umur-umurnya gak tua, gak muda. Sapinya tersebut kelihatan warnanya kuning keemasan, yang menyenangkan siapapun yang melihat. Sapinya itu, teman-teman saudaraku sekalian, sapi liar. Gak pernah bajak sawah, gak pernah mengairi sawah. Benar-benar sehat, sempurna, gak ada celak, gak ada aib, gak punya luka di tubuhnya. Sapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kepada si Bani Israil. Akhirnya kemudian dia pun datang. Jadi rupanya si sapi itu tiap kali ada orang deket lari dia kabur. Tapi hari itu, subhanallah, bukannya kabur dia malah yang deketin si anak tersebut. Kemudian malah dengan mudahnya si anak itu naik di atas sapi itu, pulanglah mereka berdua. Semua kebaikanmu dibayar Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kesolehanmu, keistiqomahanmu dalam ibadah, kebaikan apapun yang kamu lakukan akan Allah bayar tunai di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Enggak usah takut jadi orang baik. Kalau jadi orang baik nih kena tipu mulu. Itu bukan baik, itu bodoh. Beda ya antara orang baik sama orang bodoh, beda tipis. Nah itu, jadilah orang baik, jangan jadi orang bodoh, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan lelah untuk menjadi orang baik. Jangan lelah untuk menjadi orang baik. Sebab kebaikanmu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebelum akhirat, enggak usah khawatir. Enggak ada yang pergi, enggak ada yang pergi. Walaupun misalnya kamu buat baik sama orang, orangnya jahatin kamu, kelihatannya kayak sia-sia gitu kan. Oh, enggak ada yang sia-sia. Nanti Allah akan bayar. Nanti Allah akan bayar. Ada orang lain yang akan berbuat baik padamu. Tenang aja, nanti ada orang lain yang berbuat baik padamu. Sama halnya dengan Allah juga bayar kejahatan, teman-teman sekalian. Allah bayar kejahatan. Seperti kejahatan ponakan yang bunuh ini nih. Yang bunuh pamannya tadi itu. Siapa nama pamannya? Paman Gober. Saya gak sebut namanya, saya gak tahu, gak disebutin pula di kitab-kitab. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, gak akan ada yang pergi. Semua kebaikan, semua keburukan hanya akan dibayar tunai oleh Allah SWT. Tinggal kamu pilih, mau an dibayar segala kebaikan-kebaikan atau mau an dibayar segala keburukan-keburukan. Kita yang mesti pinter-pinter. Hidup ini udah baik aja deh, baik aja. Semua yang kamu lakukan di atas muka bumi ini seperti meneriakkan kalimat-kalimat dalam sebuah gua. Kamu cantik. Apa kedengerannya? Kalau kamu jelek, kalau kamu jelek, gak mungkin. Pasti gemanya kamu cantik. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Kan gitu ya? Semakin banyak
kamu sampaikan kebaikan, semakin banyak pula yang kemudian kembali padamu. Innal hasanat bi asyri amtsaliha. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya kebaikan 10 kali ganda minimalnya. Minimalnya 10 kali ganda, teman-teman saya sekalian, minimal. Gimana kalau lebih Allah Subhanahu wa taala bagi? Dan keburukan, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan sebaliknya juga kan gitu ya. Kalau kemudian sayyi'ah juga balasannya seperti itu juga. Keburukan juga hanya akan dibayar dengan keburukan. Kurang ajar. Apa kalau kita neriakan kalimat seperti itu di gua gitu? Kurang ajar loh. Jawabannya apa? Kurang ajar loh, kurang ajar loh, kurang ajar loh. Gitu teman-teman sekalian. Enggak akan kemana-mana, enggak akan kemana-mana. Gitu ya. Batu yang kau lempar hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka jangan lelah untuk menjadi orang soleha. Jangan lelah untuk belajar istiqomah. Jangan lelah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Insya Allah. Istiqomah sampai surga insyaallah ya. Amin. Dunia sampai akhirat. Baik teman-teman sekalian, pulanglah dia bawa seekor sapi ini ya. Akhirnya nyampe di rumah. Bu, sapinya bagus banget, Bu. Diceritain tadi. Tadi saya panggil, Bu. Pertama kali enggak datang, Bu. Yang kedua baru dia datang. Lupanya di mainannya rada jauhan. Cerita-cerita sama ibunya, girang, senang nih berduaan nih sama ibunya. Ibunya terbaring, teman-teman sekalian, di atas tempat tidur karena sakit memang sudah sangat berat. Kata ibunya, kalau gitu nak, jual cepetan biar kamu bisa beli obat. Baik, mah. Berapa, mah, harga jualnya? Sapi segede gitu, mamanya udah lihat-lihatin kan sapinya ya. Walaupun dia duduk gitu, lihat-lihatin sapi. Terus dia bilang, sapi kayak gitu biasanya harganya 25 juta lah. Sapi biasanya berapa sih? Segitulah ya, oke ya. Kita sepakati aja ya. 25 juta. Jadi kamu jual aja dengan harga 25 juta. Si anak bawa tuh sapi. Mumpung pasar masih buka, nak. Dia bawa tuh sapi pergi ke pasar. Sapi. Orang rupanya zaman itu lagi krisis moneter kali. Kayak lagi zaman gitu sekarang nih, harga-harga pada naik, jadi boro-boro beli sapi. Beli gandum aja susah. Jadi gak ada yang tertarik beli sapinya. Lihat gitu sapinya, wah bagus nih sapinya. Tapi belum ketemu orang yang tertarik beli sapi. Sapi. Kemudian ada seseorang laki-laki tua. Dia bilang, nak, jual sapi. Iya pak, masa kucing? Sapi lah ini. Dia bilang, jual sapinya, nak. Iya pak. Dia bilang, berapa kamu jual sapi kamu ini? 25 juta pak. Katanya si bapak itu, gimana kalau saya beli 50 juta? Bingung dia. Teman-teman saya sekalian, bukan bingung bodoh, bukan, tapi bingung aneh. Mana ada orang dibilang harganya 25 juta mau dibeli 50 juta? Gak ada orang kayak begitu. Yang ada 25 juta 20 aja deh. Kan begitu ya? Atau 15 gimana? Atau kayak ibu-ibu 25 10 aja deh. Nawarnya gak tanggung-tanggung. Ya Allah. Gitu ya. Kalau saya yang jual, saya kasihin. Ustazah, ini madunya berapa? 130. Ustazah, 70 aja deh. Saya kasih aja. Nawar kagak-kagak. Untung gak ada yang kayak gitu sama saya. Jadi teman-teman sekalian, ini harganya 25 juta. Gitu istilah katanya ya. Dia nawar 2 kali lipat. 50 juta aja deh. Boleh gak kalau saya beli 50 juta? Dia gak jawab, bukan karena anak bodoh, bukan. Tapi justru karena ia anak yang sangat pandai. Kok aneh sih? Gitu. Jadi dia bilang, tunggu, kalau gitu saya harus tanya dulu sama ibu saya. Bukan karena bodoh teman-teman sekalian, tapi justru karena anak yang sangat pandai. Ini aneh nih, kenapa bisa begini nih? Dia adalah anak yang sudah dikenalkan oleh ibunya bahasa-bahasa pertanda.
Kalau apa-apa kamu mesti sadar nih, ada bahasa pertanda nih. Kalau kamu mau pergi ke satu tempat, tiap kali mau jalan ke sana kesleo. Tiap kali mau jalan ke sana kesandung. Tiap kali mau jalan ke sana ada apa gitu yang terjadi. Fahami bahasa pertanda, Allah enggak mau kamu pergi ke sana. Kan begitu tuh. Jadi kita itu mesti ngerti bahasa pertanda gitu. Jadi dia bilang, "Oh, ini aneh nih. Kalau gitu saya mesti mohon petunjuk." Nah, kalau kita dapat pertanda, kita mesti dapat petunjuk kan begitu ya? Mesti ada orang yang kita tanya kalau kita enggak ngerti pertanda itu apa gitu. Dia menjadikan petunjuknya dia adalah ibunya. Karena dia tahu ibunya adalah seorang perempuan yang sangat salehah, seorang perempuan yang dekat dengan Allah. Teman-teman saya sekalian, semua dari kita bodoh. Dan hanya Allah lah zat yang maha tahu. Maka kebodohanmu akan perlahan-lahan hilang jika kamu dekat sama Sang Maha Tahu. Kamu yang bodoh akan berpengetahuan jika kamu dekat sama Sang Maha Tahu. Kalau kamu gak dekat sama Sang Maha Tahu, kemudian kamu merasa berilmu, itu namanya bukan pandai, tapi sok tahu. Jadi dia kemudian bilang, "Saya mau bilang dulu dah sama ibu saya." Pulanglah dia ke rumah sambil bawa-bawa sapinya itu. Sampai di rumah dia bilang, "Gimana nak?" kata ibunya. "Ada yang mau beli sapi kita?" "Sudah laku belum sapi kita?" "Belum mah, belum laku. Belum ada yang tertarik, hanya satu orang aja tertarik, tapi aneh nih mah." "Kenapa gitu aneh?" Saya bilang, dia nanya, "Kamu jual sapinya?" Saya bilang, "Iya." Dia nanya, "Berapa kamu jual?" Saya bilang, "25 juta. Dia bilang, "Boleh gak saya beli 50 juta? Ibunya perempuan solehah yang mengerti bahasa pertanda. Ibunya adalah seorang perempuan solehah yang sangat bijaksana. Ini saya bayangin kalau emaknya kagak ngerti, dia bakalan bilang sama anaknya, "Lo mau jual 25 juta, ada yang nawar 50 juta, ya kasih. Lo mau bikin emak lo mati, emak lo lagi sakit juga gitu ya. Saya bayangin nih kalau emaknya yang model kita nih begini ya." Untung ya, cerita Allah tuh gak kayak gitu teman-teman saya sekalian. Ibunya ngerti bahasa pertanda. Ibunya kemudian bilang, "Kalau gitu iya deh nak. Iya deh. Dah istikharah nanya sama Allah, iya deh. Kamu pergi, kemudian kamu bilang, sapinya saya jual dengan harga 50 juta. Sekarang kalau ada orang nanya, sapinya kamu jual dengan harga 50 juta. Berangkatlah dia, pergi ke pasar lagi. Dia nyari-nyari orang yang tadi tuh, gak ketemu. Nyusahin ya. Gak ketemu tuh yang orang tadi. Ketemu lagi sama orang lain lagi. "Jual nak sapinya." "Iya pak." "Berapa nih kamu mau jual sapi kamu?" "50 juta. "Oh, saya sih mau nih belinya 100 juta. Dua kali lipat. Saya harus tanya dulu sama ibu saya." Aneh kan? 50 juta ditawarnya 100 juta, dua kali lipat lebih mahal gitu. Akhirnya kemudian dia bilang, "Saya mau pamit dulu, mau balik dulu ke ibu saya. Nanti bapak jangan jauh-jauh ya pak, di sini aja." Pulang ke ibunya. "Bu, kok aneh lagi ya bu? Saya sekarang bilang 50 juta, orang bukannya bilang, 'Enggak masuk akal, sapi segini doang harganya 50 juta. Tapi dia malah bilang gitu, "Saya berani belinya dengan harga 100 juta. Kata ibunya, "Wah, ini bukan orang nak. Ini malaikat Allah SWT. Malaikat Allah SWT. Sekarang gini, kamu pergi lagi ke pasar, kamu bilang harga sapinya 100 juta. Kalau ada orang nawar lagi dengan lebih mahal, tanya sama dia berapa seharusnya kami jual sapi ini. Gitu. Mestinya berapa sih harganya? Gitu. Tanya sama dia. Ibu saya kirim salam, tanya, bilangin, seharusnya kami jual sapi ini dengan harga berapa." Akhirnya kemudian si anak itu pun pergi lagi ke pasar. Sapi, sapi. Nyari orang tadi, kagak ada. Gak ada tuh orang. Waduh, ini susah bener nih jual sapi ini modelnya begini. Akhirnya kemudian sapi, sapi, sapi. Ada lagi yang datengin dia. Dia bilang, "Kamu jual nak sapinya?" Orang lain lagi. Dia bilang, "Iya."
Berapa kamu jual? 100 juta. Dia bilang, saya mau belinya dengan harga 200 juta. Dua kali lipat. Gimana nih? Boleh gak saya beli sapi ini dengan harga 200 juta? Dia bilang, ibu saya kirim salam sama kamu. Ibu saya tanya, silakan lamar ibu saya, enggak ya? Jadi urusan lamar. Dia bilang, ibu saya kirim salam kepadamu, tanya dengan harga berapa seharusnya kami menjual sapi ini. Orang tersebut mengatakan, oh kalian sudah paham, kami adalah malaikat Allah SWT. Bilang kepada ibumu, jangan jual sapi ini kecuali dengan seberat sapi ini emas. Wih. Seberat sapi itu emas. Jadi kalau sapi itu beratnya 300 kilo, 300 kilo emas. 300 kilo emas, teman-teman saya. Ya Allah, luar biasa benar. Akhirnya kemudian dia pun balik lagi. Dia bilang sama ibunya, bu bener aja bu, tuh orang datang lagi yang lain, dia nawar katanya mau dibeli dengan harga 200 juta. Tapi terus saya bilang, bu kirim salam, kita harus jual sapi ini dengan harga berapa? Dia bilang, jangan jual sapinya kecuali dengan sepenuh atau seberat sapi ini emas. Emang ada yang beli gitu bu? Ya gak tahu nak, kita tunggu aja. Saudaraku sekalian, itu lagi hari-hari yang orang-orang Bani Israel lagi nyari itu sapi. Akhirnya kemudian sapi itu gak dijual, tapi diikat aja di luar rumah. Orang yang pada lewat liatin tuh sapi, aneh bener tuh sapi. Begitu ya, cantik bener tuh sapi, cakep gitu. Udah orang lewat-lewat semuanya. Jadi orang sekampung tuh tahu tuh cerita tentang seorang anak dan seorang ibu yang punya sapi yang kayak begitu modelnya. Akhirnya si orang yang nyari sapinya Nabi Musa tadi ini nyari nyampe juga ke kampung itu. Begitu nyari di kampung tersebut, kalian tahu nggak ada sapi? Padahal mereka udah mulai putus asa tuh. Maka duyaf alun hampir aja nggak ngerjain perintahnya Nabi Musa. Udah deh, kita udah aja deh, biarin aja deh, dia udah mati aja gitu. Maksudnya gak usah kita bahas gitu, gak usah kita cari siapa yang bunuh gitu kan. Tapi akhirnya kemudian mereka sampai di kampung tersebut. Ketika kemudian mereka tanya, pernah lihat gak sapi? Oh iya, kita lihat semuanya, tiap hari kita liatin sapi. Dia bilang, sapi apa itu? Si orang itu yang punya. Maka pergilah mereka ke sana, kemudian mereka pun mau beli sapi itu. Berapa nih sapi dijualnya? Kita gak jual, kata si ibu. Berapa nih sapi? Kita perlu banget nih. Soalnya hanya sapi ini yang diinginkan oleh Tuhan. Hanya sapi ini yang dipinginin oleh Allah untuk kita sembelih gitu. Sesuai dengan perintahnya Nabi Musa. Berapa nih sapi ini harganya? Kita gak jual, kata ibunya. Enggak, berapa nih benernya nih? Kita jual dengan seberat sapi ini mas. Kagak lupa deh. Masa seberat sapi ini mas? Ya udah kalau gak gitu kita gak jual. Pulanglah mereka ke kampungnya lagi, ngitungin hartanya si orang meninggal dunia tadi, saudagar kaya. Subhanallah, pas 300 kilo emas. Kebaikan gak akan pernah tertukar, sebagaimana keburukan gak akan pernah tertukar. Nah itu kan kalau duit warisannya semua dibeliin sapi, si keponakan kan gak dapet apa-apa. Gak akan ada yang ketukar, teman-teman saya sekalian. Ketaatan bapak tersebut, ketaatan ibunya kepada Allah, anaknya adalah anak yang berbakti. Mereka didik anaknya untuk anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bayar. Allah Subhanahu wa taala bayar. Jadi itu Allah mau kayain orang tersebut, caranya luar biasa ya. Dihitung kemudian, wah bener pas nih. Ternyata beratnya harta warisannya seberat sapi tersebut, emas gitu kan. Dikasih lah, dibeli. Habis dibeli, dibawa tuh sapi ke depan Nabi Musa.
nih Musa setengah mati nih nyarinya. Lah dia yang susah ya. Dia yang protes akhirnya dapat juga. Apa nih yang mesti kita lakukan sama sapi ini? Kata Nabi Musa disembelih. Sembelih. Kita udah susah-susah nyarinya disembelih. Sembelih, sembelih sapi. Abis selesai disembelih, pada bahuha wa makadu yaf'alun tadi ini, Allah Subhanahu wa taala bilang, katanya Allah Subhanahu wa taala fadribuhu bi ba'diha. Abis disembelih, ambil bagian terpenting dari dia. Nah, ini ada dua riwayat. Ada yang bilang pakai atinya, ada yang bilang pakai lidahnya. Jadi disembelih diambil lidahnya doang. Itu kan tambah nyesek tuh yang pada beli sapi. Udah kita beli susah-susah, diambil lidahnya doang. Coba tahu gitu kan hidup-hidup kita potong tuh lidah katanya gitu. Diambil lidahnya, diambil sama Nabi Musa, fadribuhu bi ba'diha. Pukulkanlah orang yang sudah meninggal dunia tadi ini dengan lidahnya sapi tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, orangnya udah mati, udah berapa hari padahal matinya tuh. Pukulin. Duh, hidup lagi. Si orang yang mati tadi ini hidup lagi. Dia toleh, toleh. Makanya jangan bayangin jadi ngeri sendiri. Habis dia noleh-noleh. Ditanya sama kaumnya, kamu meninggal dunia, kenapa? Dibunuh. Dia bilang, diracunin saya dibunuh. Siapa yang bunuh kamu? Katanya kaumnya. Dia ketakutan nih si ponakannya tuh. Dia bilang, ponakan saya yang bunuh saya. Karena ngarepin warisan saya. Padahal warisan udah gak ada juga. Habis itu dia habis kayak begitu, balik lagi meninggal dunia lagi. Wah, kemudian si ponakan tadi ini juga harus dibunuh karena nyawa dibalas nyawa kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, dianya mati, si orang tersebut yang kemudian si ibu sama anak itu yang kemudian jadi kaya raya. Tapi kaya raya pada orang yang benar selalu berbeda dengan kaya raya pada orang yang gak punya takwa. Kan gitu ya? Seindah-indah harta ketika berada di tangan orang bertakwa, teman-teman saya sekalian, dan sebinasa-binasa harta ketika ia berada di tangan seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang enggak bagus gitu. Jadinya kan yaitu orang tadi itu ya yang meninggal dunia dalam keadaan diracun itu kan karena dia pelit, makanya dia sampai dibunuh sama ponakannya. Nah, ketika kemudian berada di tangan perempuan soleha, berada di tangan anak yang soleh, ada begitu banyak tetangga-tetangga ikut merasakan hartanya. Dia sumbang sana, sedekah sana, bagi sana, taruh sana, anak yatim sana dipelihara, orang janda-janda sana, semuanya itu ya pada kebagian semua. Satu negeri, satu kampung jadi makmur dengan keberkahan si anak muda yang kemudian menjadi kaya raya tersebut. Jadi itu, sahibul baqarah adalah ayah dari anak yang menitipkan sapinya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah hutan. Teman-teman sekalian, jika sapi yang bernyawa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bertahun tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana pula ketika kamu titipkan iman kamu kepada Allah, ketika kamu titipkan anak-anakmu kepada Allah, kamu titipkan suamimu kepada Allah, bahkan kamu titipkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu titipkan penjagaan dirimu ini kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah berkata, ya Allah, aku titipkan diriku, aku titipkan keluargaku, aku titipkan semua orang yang aku cintai, aku titipkan imanku, hartaku, kebahagiaanku kepadamu ya Allah. Jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Itu doanya baca Yasin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah, Abdullah bin Al-Haddad. Allahumma inni astaghfiduka wa astaudi'uka dinana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in. Ya Allah, aku mohon dijaga, aku titipkan kepadamu ya Allah diriku, imanku, keluargaku, anak-anakku, hartaku, apapun saja yang kau berikan kepada kami, aku titipkan ia kepadamu.
Karena Allah SWT telah menamakan dirinya khair mustauda, sebaik-baik dat yang dititipi sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, sebab Allah adalah ni'mal wakil. Seindah-indah dat yang dititipi, seindah-indah dat yang diserahi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Udah tahu kita hari ini ceritanya Sahibul Baqarah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.